Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel YouTube kita. Channel yang memberikan informasi seputar tempat wisata, hotel, kuliner, edukasi, dan aktivitas positif lainnya yang insya Allah bermanfaat. Kita lagi main di Tangerang nih sahabat. Sekarang kita mau jalan-jalan sore ke salah satu mall yang hits di Tangerang, yaitu Ion Mall BSD City. Mall itu biasanya menjadi alternatif liburan akhir pekan bersama teman dan keluarga. Karena di dalamnya kita bisa kuliner, belanja, bermain, nonton, dan aktivitas lainnya. Kita main ke Ion Mall BSD City ini karena kita mau main ke Sakura Park yang ada di depan mallnya. Baru masuk gerbangnya aja, mata kita udah dimanjakan dengan ribuan lampu cantik yang menghampar di sebuah taman. Indah banget ya tamannya dengan konsep bunga sakura ala Jepang. Halo sahabat. Sekarang kita lagi di Sakura Park, Ion Mall, BSD Serpong. Kita mau lihat lampu-lampu. Lampunya nyala mati. Bagus gak? Bagus. Keren gak? Keren. Ayo ikutin kita ya sahabat ya. Kita mau lihat-lihat nih, mau jalan-jalan. Taman Bunga Sakura ini berada di area parkir mobil yang berada di halaman depan Ion Mall BSD City. Untuk masuk ke sini tidak ada biaya tiket masuknya ya, alias gratis. Jadi jika kita membawa kendaraan, kita hanya dikenakan biaya tiket parkirnya aja. Dan ada, let's go. Untuk sahabat Spiwaraf yang mau datang ke sini, sebaiknya berkunjung pada saat malam hari ya, karena pada saat malam lampunya sudah menyala semuanya seperti ini. Romantis banget ya suasana tamannya, lampunya warna-warni dan keren jika dijadikan latar untuk berselfie ria. Wah, jangan sampai terlewatkan ya untuk bersuah foto di Taman Sakura yang hits dan Instagramable ini. Thank you.
Oh iya sahabat, jika berkunjung ke sini jangan lupa ya untuk menaati peraturan yang ada di taman ini, yaitu dengan tidak menginjak dan merusak hamparan lampu dan bunga sakura yang telah tertata rapi. Jadi kalau mau berswafoto sebaiknya di pinggiran lampunya aja ya, demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Sampai di sini dulu ya info kita tentang Taman Bunga Sakura ini. Buat yang penasaran dan ingin berfoto-foto selfie di Taman Sakura ala Jepang ini, bisa datang ke Aeon Mall BSD City pada malam hari. Jadi kita bisa berbelanja, kuliner, dan main di taman yang indah dan cantik ini. Terima kasih ya atas perhatiannya sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga untuk tonton wisata Tangerang lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.